Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti janji saya di sosmed, Ivan Biru akan mencoba explore di suatu tempat yang katanya horor. Malam ini perdana Ivan Biru mau coba explore di PRP 2RP, tepatnya di perbatasan Sukadana dan Raja Basa Lama, yang katanya horor. Bismillahirrahmanirrahim. Doain semoga lancar, nggak ada apa-apa, dan ini nanti nggak akan ada editan sama sekali. Kalau ada sesuatu ya itu real, kalau nggak ada ya emang berarti nggak ada. Ini karena saya sendiri jadi agak susah rekamnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai dengan ini gedung yang pertama ya guys. Mas enek suara burung-burung. Bismillahirrahmanirrahim. Gedung ini sangat terbengkalai ya guys. Ini ruangan-ruangan kosong, semuanya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ush. Hancur. Hancur semua ya guys. Dan ini ruangan-ruangan, aku kurang paham ini ruangan ini. Ini sepertinya nih, ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini toilet ya guys. Gak ada apa-apanya ya cuy, kosong semua. Di sana masih ada gedung. Gedung ini lebar sekali cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Suara burung. Oke, kita mulai masuk ke sana ya lur. Oh.
ini perletakan batu pertama gedung pusat latihan perintis pembangunan regional pemuda pramuka Raja Basa Lama Lampung. Pada tanggal 'Gak ada apa-apa ya cuy. Assalamualaikum. Nanti tunggu ketemu ya cuy. Assalamualaikum. Kalau ada makhluk halus boleh nongol, tapi jangan marah ya. Assalamualaikum. Aduh, mulai merinding cuy. Oh, ini bajunya orang kerja mungkin yang banyak kebun di dekat-dekat sini cuy. Assalamualaikum. Merinding cuy. Gedung pertama udah habis cuy. Alhamdulillah nggak ada apa cuy. Masih banyak gedung tapi cuy. Itu cuy, jauh itu. Dan di sini katanya yang paling angker itu di dekat pohon ringin sama di yang ada sumur bornya katanya. Sering ada kuntilanak di situ katanya sih. Ini coba kita ke sana cuy.
Oke cuy, kita mau pindah ya cuy ya, ke gedung yang lainnya cuy. Ini gedung ini banyak, cuman jaraknya agak sedikit jauh-jauh gitu cuy. Oke, kita menuju ke gedung yang selanjutnya ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ada pohon kamboja. Ini serem ini. Serem. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk cuy. Ada jalan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merinding, lebih merinding dari yang tadi nih cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Gambare bikin kaget cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hancur, benar-benar hancur ya cuy. Ini toilet cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tuh. Kaget. Assalamualaikum. Maaf sih, kaget doang sih. Ada suara kerusak. Ini terlalu horor sih tempat ini cuy. Gak bisa masuk juga cuy. Pindah lagi cuy ke gedung yang sebelah cuy. Berarti kalau ada yang kerekam, kata cuy. Ini gedung yang satu lagi cuy. Ini yang dulu katanya ada pohon beringin, dan di situ kata orang-orang sering ada kunti gitu, kunti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini seperti panggung ya. Berarti apa namanya itu? Ini tempat-tempat kalau pas ada acara gitu. Kita naik tangga. Ush. Assalamualaikum. Ini akar pohon apa cuy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih ada ruangan. Suara apa cuy? Bismillahirrahmanirrahim. Udah di gedung pertama, kedua, ketiga. Enggak ada apa-apa ya cuy, enggak ada makhluk halus kuntil anak gendruwo sing kerekam cuy. Katanya banyak cuy ini, tapi belum jam 12 cuy, masih setengah 12 cuy. Saya sendirian cuy, mau jam 12 tepat rada-rada ngeri. Cuy, kita mau lanjut ke ini cuy, yang ada sumur bornya sama
tempat apa namanya, barang-barang berat bekas apa ya, peralatan mobil-mobil gitu cuy. Ini sudah mulai dekat dengan sumur bor. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya susah guys. Ini dia sumur bornya. Ini cuy, katanya cuy sering ada kuntilanak cuy. Orang-orang bilang sih cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy. Ini sama perkampungan sekitar 1 kilo cuy. Cuy. Dengar suara cuy. Tadi. Dari arah sana cuy. Fokus ke sini dulu ya cuy. Astagfirullah. Gak bisa masuk cuy. Suara ya cuy. Di situ tuh ada gedung cuy mas yang cuy, cuman nggak bisa masuk cuy. Dan suara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya. Pencet sendiri. Kotor cuy. Astagfirullah cuy. Maaf sih, nggak pernah deket lagi cuy. Ada yang ngapel pundak saya cuy, sumpah cuy. Oke cuy, nggak ada penampakan cuy, cuman kaget ada yang nampel pundak saya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada penampakan cuy, nggak ada cuy, menyampe jatuh cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah ke gedung selanjutnya cuy, yang katanya di sana ada orang, pernah ada orang meninggal di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya tidak mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu sih meninggalnya karena apa. Saya masih merinding cuy di sana tadi cuy. Oke, yang penting kita tidak mengganggu cuy. Kita numpang aja explore. Nah, ini dia gedungnya cuy. Masuk dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Numpang nggih. Assalamualaikum. Ih, bongkor banget ini, enggak bisa masuk dia. Macam mending sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sini enggak bisa masuk ya, coy. Kita masuk yang ke sana sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Enggak merinding sih, berani masuk enggak cuy. Assalamualaikum. Numpang ekspor sebentar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kau berhenti sih. Assalamualaikum. Kecil. Auranya benar-benar gede, Pak. Nggak berani terus ini ya, kesini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti banget sih, sumpah sih. Oke cuy. Di gedung yang ujung tadi itu, di ruangan yang ujung tadi, aku nggak berani deket, nggak berani terusin. Kita nggak tahu kenapa aura sangat menyengat banget cuy. Suara burungnya. Oke teman-teman semua, kayaknya cukup sampai sini dulu cuy ya. Ini serem gak serem sih, cuman gak ada penampakan tadi, cuman ya itu tadi ada yang nepuk pundak saya, makanya saya langsung lari nyampe jatuh. Dan ini gedung yang terakhir yang dulu ada orang meninggal di sini. Oke cuy, cukup sampai sini aja ya. Nanti kita cari tempat-tempat yang lebih horor lagi, yang lebih seru lagi aja ya. Ini udah jam, oh, jam lihat HP dulu. Set, malah pencerahan. Jam 12:30 cuy. Oke, cukup sampai sini. Pantengin channel Ivan Biru. Jangan lupa dukung Ivan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.